Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube kami, tentunya di seputaran jual beli motor bekas. Tidak lupa saya ucapin selamat sore ya, selamat santai-santai ya untuk kesempatan sore hari ini, karena reviewnya sore nih. Soalnya hujan mulai tadi loh, hujan aja di sini ya. Dan tidak pula saya ucapin selamat sore buat subscriber dimanapun Anda berada. Semoga di sore hari ini lagi nyantai-nyantai, minum kopi sambil menyaksikan video-video saya tetap di seputaran jual beli motor bekas. Dan buat teman-teman ya, buat anak rantau juga saya ucapin semoga dikasih kesehatan ya. Di kesempatan sore hari ini semoga lagi nyantai ya, lagi istirahat, capek ya, sudah kerja capek sambil melihat video saya ya. Beberapa unit motor, nah ini di belakang saya ini ada CBR ya, banyak CBR-nya lagi muntah, tapi alhamdulillah sudah banyak yang ter-DP. Untuk yang ini ter-DP orang Malang, tinggal nunggu 10 hari lah, 10 hari dilunasin. Dan buat teman ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar bisa mengikuti video-video saya di seputaran jual beli motor bekas ya. Kali ini kita akan mereview beberapa unit CBR sudah tak tata di pinggir saya ini. Lah ini di sini ada V3 ya 2017 dan juga ada CBR 2017. Harganya cuma 16.500 ya buat teman-teman ya. Yang uangnya belum nutut ke 20 ke atas, saya punya motor di harga 16.500, motornya mantul ya, bagus. Tapi minusnya pajaknya mati sama platnya. Untuk platnya, plat luar dari sini, kalau masih plat P atau N di sini agak mahal. Saya punya plat B Jakarta, harganya cuma 16.500, motornya bagus ya. Mungkin yang ada di lokasi Jakarta ya, di lokasi Jakarta bisa mendapatkan unit harga yang murah. Oke, buat teman-teman kita ke samping ya. Sudah saya tata untuk motornya. Oke. Nah, oke buat teman-teman, ini unit ya yang akan kita review. Sudah kita taruh di depan biar kelihatan jernih ya, atau kelihatan bagus ya. Moga-moga buat teman-teman bisa melihat video saya ya. Nah, katanya anak rantau ini hiburan. Saya kalau pas lagi santai kerja anu apa gareng, oke, akan saya hibur dengan unit-unit motor. Semoga buat teman-teman, bapak-bapak dan anak-anak bisa melihat motor-motor yang sudah saya persiapkan. Oke, buat teman-teman, sebelum kita review ya, kita panasin dulu untuk unit-unitnya ini. Kita panasin mulai dari sini dulu. Kita panasin ya biar hangat mesinnya. Nah, ini juga kita panasin. Ini juga kita panasin juga. 2020 ini barangnya masih jos. Itu juga sama ini 2020. Nah, dan untuk ini V3 ya, yang lagi banyak dicari anak-anak muda nih, V3 ini. Kita panasin dulu ya. KM-nya 31.000. Listing-listingnya masih menyala semua ya. Nah, menyala semua. Nah, ini kita panasin dulu. Soalnya hujan loh guys ya, hujan. Nah, akan kita sebutin satu persatu. Motornya kita panasin dulu ya, biar hangat ya. Biar olinya itu ke atas. Ini yang AL New ada 3 unit ya. AL New ada 3 unit, warna hitam, warna merah ya. Ada 2 unit. Nah, oke. No ngebul ya. Matikan. Ini platnya P, pajaknya baru ya, baru dibayar. Kita matikan dulu. Ini platnya juga P. Nah, ini motornya mulus-mulus lah ya, bening-bening.
Kita matikan dulu. Ini platnya F Bogor, suara-suara lengkap mati ya. Juga kita matikan dulu. Ini platnya B. Nah, oke. KM 26.000. Nah, oke, kita review mulai dari mana ya? Soalnya bingung ya. Oh, mulai dari V3 aja. Ini yang harga 16.500, nanti kita bilangin ya minus-minusnya. Oke. Kita review mulai dari sini dulu. Nah, ini yang dinamakan anak muda ini adalah V3 atau R15 yang Fitri ya. Ini yang dibilang Fitri atau V3. Nah, untuk motor ya kita jamin mulus ya. Enggak pernah jatuh, warnanya biru-biru asli ya ini. Cuma listing depan ini variasi, guys. Sama handle ini juga variasi. Birunya masih oke ya. Ban bawaan pabrik ya. Cuma ya masih 50% lah, depan belakang masih bawaan pabrik ya. Untuk minus di motor ini ya juga enggak ada kayaknya. Ya, minusnya enggak ada ya. Nah, untuk bodi-bodi mulus semua. Karena mesin sudah kita bunyikan, untuk kelistrikan juga sudah kita cek ya. Nah, ini ya. Nah, hidup semua. Nah, untuk Yamaha V3 tahun 2017, plat-platnya baru, pajaknya hidup. Untuk unit ini kita buka harga di 22 juta ya. 22 juta. Nah, surat-surat lengkap hidup 24 juta rek. 24 juta. Nah, ini warnanya bagus, mantap ini, Movistar ini ya. Oke, kita beralih ke sebelahnya. Sebelahnya ada CBR tahun 2020. Enggak apa-apa berisik sedikit ya, karena hujan di depan. Hujan, Bro. Untuk CBR tahun 2020 ini kilometernya ditempuh berapa ini, Bro? 22.000. Motor Ciami, pajak baru tak bayar bulan 2, motornya bagus ya. Ban depan belakang masih bawaan pabrik, no minus, ada di bagian sini ini penyak lem gen ya ini. Kalau motornya kita jamin kinclong lah ya. Kinclong seluruh tubuh, seluruh badan, seluruh body. Ini dua unit motornya sama bagusnya ini. Nah, ini sama ini. Ini motor sama bagusnya. Lah ya. Jadi buat teman-teman yang mau minat motor ini, nanti kita cek di WA saja, di video detailnya ya. Nah, ini motornya malu mulus. Enggak apa-apa berisik. Ini 26.000 kilometernya. Platnya P Situ Bondo. Ini lengkap hidup, ini lengkap hidup tahunnya 2020. Nah, untuk dua unit motor ini ya, kita bandrol harga 25 juta ya. Ini 25 juta, untuk yang ini 25 juta dengan kondisi siap pakai atau siap jalan. Nah, oke. Beberapa unit sudah kita review ya. Ini V3-nya. Ini CBR 2020. Yang ini juga 2020. Nah, kita beralih ke sebelahnya, Mas Bro. Nah, ya. Ini motornya platnya F Bogor. Minusnya minta ganti plat 2021 ya. Nah, ini motornya lumayan mulus ya. Kontaknya masih 2. Listing-listingnya masih hidup ya, Bro. Nah, mungkin buat teman-teman yang uangnya sedikit ya, yang uangnya sedikit lah ya. Kalau uangnya banyak, kita nggak menyiapin yang harga mati ya. Jadi kita hidupin juga bisa, itu kita hidupin juga bisa. Cuma saya menyiapkan uang yang sedikit. Kalau uangnya banyak, mendingan beli yang ini aja. Alah, ini sama ini ya. Kalau uangnya banyak, ini harganya 25 juta. Ini 25 juta. Nah, untuk CBR Repsol ini tahun 2016, lengkap mati kira-kira 21 1223.
sekitar 3 tahun matinya. Ini harganya 16 juta, Bro, ya. 16 juta sudah bawa CBR LED ya, 16 juta enggak usah malu-malu sudah. Suratnya lengkap mati ya. Nanti misalkan Anda mau tanya-tanya kalau dihidupin mantepnya berapa? Kalau misalkan tanya hidupnya, mendingan beli yang hidup aja. Itu ada itu. Di sana itu ada dua yang hidup ya. Harganya sekitar 20 jutaan kalau hidup. Kita jual matinya aja, soalnya kadang uangnya sedikit, ingin naik motor yang bagus, ini solusinya. 2016 harganya cukup 16 juta. Nah, untuk yang ini plat B Jakarta. Nah, ini motornya sangat keren ya. Warna merah putih, motornya keren sekali. Ya. Motornya bagus. Tinggal pakai saja ya. Untuk ban-bannya 40%, matinya pas platnya ini ya. Matinya 2022, tinggal ganti plat aja ya. Buat teman-teman, ini juga solusinya saya kasih dua. Ini sama ini. Untuk yang ini harganya cukup 16.750, sudah bawa CBR LED, platnya B Jakarta ya. Motor siap di geber. Ini skotlet, Bro. Kilometernya 26.000 loh ya. Ya. Motor bagus ya, Mi. 16.750 sudah dapat LED ya. Kalau ingin murah lagi ya, saya juga punya. Nah, solusinya nggak usah bingung-bingung ya. Kalau uangnya di bawah 15, saya kasih CBR Repsol. Ini harganya 14.500-an ya. 14.500, 4.500 lengkap hidup. Ini plat S, mungkin ya ada daerah plat S. Ini plat DK. Nah, ini juga ada ini plat E Jawa Barat. Monggo yang mau minat. Ini lengkap hidup 2022 platnya E Jawa Barat. Harganya 27.500. Nah, oke, buat teman-teman sudah cukup ya sampai di sini vlog di kesempatan sore hari ini. Hujan rintik-rintik air mengalir ya. Semoga di kesempatan pagi di kesempatan sore hari ini bisa menyimak video saya buat hiburan anak rantau ya. Semoga aja bisa kebeli motor yang Anda inginkan. Oke, buat teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita sambung di lain kesempatan. Wassalam.